Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel dari Wibowo. Hari ini aku mau ngasih tahu cara membuat origami kupu-kupu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu kertas origami, isolasi, dan gunting. Yang pertama, kita bagi lipat kertas jadi persegi panjang. Lalu lipat lagi. Harus rapi ya, kalau enggak takutnya enggak jadi. Ya, agak-agak. Lalu kita lipat jadi segitiga. Udah ini lalu ke dan jadi seperti ini ya. Kita jadi seperti ini, kita bagi lipat jadi dua, jadi satu, lipat, gunting melengkung. Nah, jadi kita lalu bagian ini kita tarik bagian ini kita isolasi ya, agar kupunya tidak lepas, tidak cepat-cepat. Nah, dan langkah terakhir kita lipat. Nah, jadi sudah jadi ya, ini kupu-kupunya lucu banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Bye-bye.